kita ini pelatihan untuk pembuatan triko firma dengan Bibitria, karena di sini kondisi di lapangan sangat miris dengan program P4 ini. Sebenarnya buat mengurangi residu dari racun yang digunakan petani. Jadinya PUPT di sini dilanjutkan oleh pusat untuk mengurangi kadar racun di alam. Nah, jadinya dengan programnya P4 ini kita melatih petani. Melatih petani itu kondisi kita ngambil dari alam, kita kembalikan ke alam. Jadi maksudnya yang kita dapatkan isolat ini dari alam. Nah, dari alam inilah kita kelola, kita bina, kita didik, akhirnya terjadi isolat. Nah, isolat ini nanti kita perkembangbiakan lagi, seperti perbanyak lagi, dan nanti dikembalikan lagi ke alam sebagai bahan untuk pengendalian. Oke. Ya. Wes. Dengan adanya kegiatan hal tersebut akan sangat mendukung program pertanian kita, terutama di area milenial.
Poniman dari kelompok tani sumber rezeki desa Sejangkit ya Pak ya. Dari hasil ini sebelum sama setelah food estate di wilayah Jangkit ini kira-kira gimana Pak, lebih bagus sebelum adanya food estate atau setelah adanya food estate nya perekonomian, misalnya contohnya harga gabah dan sebagainya itu gimana Pak? Ya kalau menurut ulun pribadi ya, kalau setahun bisa dua kali itu memang lebih baik membanding unggul ketimbang banding lokal. Berarti termasuknya food estate ini ya meningkatkan pendapatan masyarakat itu. Kalau harga mungkin standar ya, harga miring. Berarti kurang lebih gitu ya. Menurut Bapak ini yang terakhir kira-kira program ini apa itu istilahnya itu bisa berlanjut nggak di sini? Saya ini sekarang kan food estate nih. Okay. Kalau dilihat dari keadaan sekarang ini, kedepannya nanti akan berlanjut terus, kayaknya bagus terus. Ya kalau menurut pendapat umum pribadi itu, yang mudah-mudahan berlanjut terus gitu nah. Mudah-mudahan berlanjut. Contohnya kan seperti di Tirosan kan berlanjut terus, sama KT 1 kan berlanjut terus. Gitu. Nah, seperti kan Pak di TPLK kita nih. Tapi kalau dari segi hasil lebih baik daripada sebelumnya ada putus. Oke. Mungkin kita coba ya. Terima kasih.